السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي تمنتمان هاري إني أكون مسك أيام دي كورونيا. Ini ayamnya yang udah dibumbuin dan didiamin setengah jam, setengah sampai satu jam. Dan nanti ditaruh di sini tapi pakai sayuran. Ini dia sayurannya yang mau aku taruh sama ayam tadi. Ini. Dan terserah kalian apa yang kalian suka, tinggal taruh. Ini yang mau aku taruh. Wortel, tomat, pokoknya sesuka kalian. Taruh sedikit garam, merica, dan bumbunya juga sesuka kalian, terserah apa yang mau kalian. Ini aku taruh ketumbar sedikit biar agak wangi gitu. Dan kita taruh ayamnya di atasnya. Ini tadi aku taruh olive oil ya. Ini dia. Dan kita pakai lem. Ini dia pemirsa. Dan kita ambil aluminium ya. Kita tutup dengan aluminium. Ini dia pemirsa, setelah ditutup sama aluminium ya, dan kita sedikit biar uap keluar gitu. Dan tadi di sini udah aku nyalain oven, kita taruh di sini. Kita tunggu sampai satu jam. Kita lihat pokoknya, kita buka ini dia. Insya Allah udah matang, tapi mati, kita matiin oven yang bagian bawah dan kita nyalain bagian atas. Ya, biarkan. Di sini sudah aku sediain nasi putih dan salad di sini ya. Ini dia. Dan kita lihat sekarang ayamnya yang sudah matang. Dan kita hidangkan. Ini dia pemirsa, kita hidangkan bersama nasi dan salad. Nasinya biar kelihatan cantik dan menggoda, kita taburin bawang goreng. Ini dia ayamnya dan siap kita makan. Terima kasih.